adanya konser ini kita langsung mendidik anak-anak kita untuk peduli, untuk bagaimana empati terhadap saudara kita yang ada di Rohingya dan Palestina. Kami berharap ke depan anak-anak kita yang ada di Ambon khususnya dan Maluku bisa tumbuh menjadi anak yang memang peduli, empati, dan ini juga sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni yang ada dalam kurikulum 13, yaitu adanya pendidikan karakter. Bangsa yang besar itu dilihat dari mana kepedulian mereka. Bangsa yang besar itu terlihat dari mana mereka bahu-membahu membantu masyarakat yang lain. Jadi tidak ada kata berhenti, Palestina adalah ladang amal bagi kita. Gak nyangka, alhamdulillah, dan ternyata memang terbukti ya, empati masyarakat itu sangat luar biasa kepada Palestina dan Rohingya. Jadi apapun agamanya, kalau kita masih merasa sesama manusia, ya sudah seharusnya saling membantu. Kementerian Agama ya bisa memberikan, bisa berbagi ya kepada saudara-saudara Muslim yang ada di Rohingya dan Palestina, dan ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para siswa-siswa madrasah terutama. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Kehendakmu ya Rabbi, ku berserah.